Aksi komplotan spesialis pencuri sepeda motor yang beraksi pada siang hari terekam kamera pengawas. Pencurian yang terekam CCTV juga terjadi di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku berhasil membawa kabur satu unit motor. Terlihat dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah tetangga korban, kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor matic berwarna merah hitam. Satu pelaku turun dari atas motor dan langsung masuk ke rumah korban, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor untuk memantau situasi. Menurut korban, tidak ada suara yang mencurigakan saat pencurian berlangsung. Dia baru menyadari motornya hilang saat menerima kedatangan tamu dan korban tidak melihat motornya di halaman rumah. Dari rekaman kamera pengawas, tampak dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor di Jalan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis subuh. Salah satu pelaku turun dan masuk ke rumah, sedangkan satu lainnya menunggu di depan gang rumah korban. Meski ada beberapa warga yang melintas, satu pelaku yang bertugas mengawasi situasi sekitar tidak dicurigai lantaran mengenakan atribut ojek online. Pelaku yang masuk ke dalam rumah langsung mengambil motor korban dengan cara mengangkat ban depan motor dan membawanya keluar pagar. Setelah dirasa aman, pelaku kabur setelah berhasil mencongkel kunci kontak motor korban. Tim Liputan CNN Indonesia.